Ibrahim radhiyallahu ankum walitakun ayyuhal murid muksiran min at-tafakkur wa huwa ala salasati aqsam tafakkurun fi ajaibil qudrati wal bada'il mamlakati as-samawiyyati wal ardiyyati wa thamratuhu al ma'rifatu billah wa tafakkurun fil ala'i wan ni'ami wa natijatuhu al mahabbatu lillah wa tafakkurun fid dunya al akhirati wa ahwal al khalqi fihima wa fa'idatuhu al i'radu an ad-dunya wal iqbalu ala al ukhra wa qad sharahna shay'an min majari al fikri wa samratihi fi risalati al muawana falyatlubhu man aradahu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kemarin di fasal yang ke berapa? 9. Yang di dalamnya kita dianjurkan untuk selalu berzikir di setiap keadaan, waktu dan dimanapun tempat, khususnya dengan la ilaha illallah, juga zikir-zikir yang lainnya. Selain dianjurkan untuk selalu berzikir, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bertafakkur. Tafakkur itu memikirkan sesuatu yang dengannya keimanan kita bertambah, ketakwaan kita meningkat, rasa takdim kita kepada Allah semakin besar, keinginan mendekatkan diri kepada Allah semakin kuat. Itu tafakkur. Nah, itu di situ disebutkan wal takun ayyuhal murid muktsiran minat tafakkur. Jadi bukan hanya sekedar bertafakkur sewaktu-waktu, tapi perbanyaklah untuk bertafakkur, ya. Bahkan dikatakan di dalam kitab beliau Al-Habib Abdullah Haddad yang lainnya, Risalatul Mu'awana, beliau mengatakan apa? Wa yam baghi an yakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yaumin wa lailah. Semestinya kamu memiliki rutinitas bertafakkur setiap harinya, baik itu di waktu siangnya atau malamnya. Tafakkur, berpikir atau memikirkan, merenungi kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kemampuan Allah di dalam menciptakan makhluknya yang
kita saksikan ataupun yang belum kita saksikan. Nah, yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, untuk memiliki rutinitas waktu bertafakkur setiap harinya, kita harus menentukan waktunya. Ya, harus menentukan waktunya. Berapa menitnya? Berapa lamanya? Jam berapanya? Dan paling bagusnya waktu untuk bertafakur, paling fokusnya, paling bersihnya waktu untuk bertafakur di dalam kehadiran hatinya itu fi jawfil lail. Hah? Itu di jawfil lail, di pertengahan malam atau di waktu malam. Di waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus, hati bisa fokus dan konsentrasi dari yang lainnya, itu di jawfil lail. Berarti di sini ini secara tidak langsung memerintahkan kita untuk bangun malam. Di antara yang kita lakukan di saat bangun malam, selain sholat, selain berdoa, juga bertafakkur, berfikir, merenungi ya, apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengingatkan tentang tafakkur ini, anna salahat dunia wad-din mauqufun ala sihati tafakkur. Kehidupan dunia kita menjadi baik atau agama kita menjadi bagus itu tergantung kepada kesahan atau kebenaran kita dalam bertafakur. Sering kita sampaikan, kalau kita mendengarkan ceramah, nasihat, atau kita belajar mendapatkan ilmu, memahami satu atau dua ayat Al-Quran, kalau kita hanya sekedar membacanya, kita enggak mendapatkan sesuatu darinya. Tapi kalau yang kita dapatkan itu kita renungi, nah, merenungi itu kan berarti memikirkannya. Lah, di situ kita akan mendapatkan, harus mendapatkan keutamaan mencari ilmu, keistimewaan orang yang berilmu dan yang lain sebagainya. Inti misalnya pelajar, inti pikirkan kata-kata itu, nasihat itu, bagaimana caranya saya mendapatkan ilmu, bagaimana caranya saya menjadi orang yang berilmu, menghindari rasa malas, bagaimana caranya saya mengulangi pelajaran-pelajaran yang saya pelajari, bagaimana. Lah, itu pikir. Lah, kalau kita mendengarkan keutamaannya ilmu seperti ini, keutamaannya orang yang berilmu seperti ini, baik disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadisnya Nabi, tapi kita tidak memikirkannya, tidak merenunginya, enggak ada perubahan. Dari tahun ke tahun sama. Mau pindah kemana pun sama. Tapi kalau dia memikirkan, di situ dia mencari solusi. Di situ dia mengatur untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Nah, ada perubahan, pasti dia mendapatkan. Sama dengan membaca ayat Al-Quran, hadisnya Nabi. Kalau kita tidak tafakuri, kita tidak renungi,
hampir kita enggak mendapatkan apapun. Coba perhatikan. Enggak usah orang lain, inti orang aja sudah. Seringnya apa? Banyaknya apa? Hampir semuanya. Kama bada'akum ta'udun. Datang, masuk, keluar seperti sebelumnya. Podo, pok. Berjalannya waktu gitu-gitu aja. Bangun tidur, baca wirid sambil tidur. Baca Quran sambil tole-tole. Pelajaran masuk, enggak masuk. Hafal, enggak hafal. Terus seperti itu. Besok gitu lagi, lusa gitu lagi. Yang dulu seperti itu, yang akan datang seperti itu. Kenapa? Tidak bertafakur, tidak merenungi. Sehingga tidak ada perubahan. Kita punya kewajiban apa dari Allah? Ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah. Nah, kalau kita tidak merenungi dan memikirkan hal ini, enggak mungkin kita meningkatkan ibadah. Enggak mungkin. Bertambah usia, enggak bertambah terbuka. Tambah justru tambah tertutup. Yang ada hanya senang-senang. Mau liburan yang dipikirkan engkuk Rono, engkuk Rene. Nanti gini, nanti gitu. Tidak dewasa. Jadi terkadang lebih buruk dari yang enggak mondok. Jadi yang mondok, yang belajar, yang aktif justru lebih buruk daripada yang gak aktif atau yang gak mondok. Kenapa? Itu tadi, dapat banyak ilmu tapi dia tidak pernah memikirkannya dan merenunginya. Makanya beliau mengatakan, salahuddin wa dunya mauqufun ala sihatit tafakkur. Lah keutamaannya besar tafakkur ini. Bertafakkur itu keutamaannya besar. Karena dalam bertafakur itu diantaranya kita mencari solusi. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, yang sempurna dalam pengabdian. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, tafakkuru sa'a khairum min ibadati sanah. Tafakkuru sa'a, bertafakur, merenungi sesaat, itu khairun, lebih baik, min ibadah di sana dari ibadah setahun. Setahun itu capek loh. Tidak sedikit lama. Sholat lima waktunya. Qobliya ba'diyahnya. Puasa sunnahnya. Puasa Ramadannya. Hajjihnya. Umrohnya. Duha witirnya. Qiyamulailnya. Al-Qur'annya. Dan yang lain sebagainya. Capek. Tapi dengan bertafakur sesaat, kita bisa meraih pahala lebih baik daripada ibadah setahun. Nah, lebih baik daripada ibadah setahun. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? La ibadah katafakur. Katanya Imam Ali, tidak ada ibadah seperti bertafakur. Kenapa? Aman dari riya, aman dari bangga diri, dan manfaatnya itu besar. Hasilnya sangat bagus, bisa dikatakan hampir pasti. Nah, kalau kita sholat belum pasti ngelihat sah atau diterimanya. Kita membaca zikir juga gitu, wirid juga seperti itu. Tapi kalau tafakur, hampir pasti kita mendapatkan keutamaan, kemuliaannya dan juga manfaatnya. Jadi tafakur itu kita mau melakukan apa-apa kita pikirkan, ini ketaatan atau bukan. Terus bagaimana melakukannya? Melakukannya seperti ini, seperti rutin bagaimana supaya istiqomah? Ada kemaksiatannya enggak dalam perbuatan ini? Enggak ada. Bagaimana kalau ada untuk menghindarinya? Terus bagaimana meraih keutamaan, keistimewaannya? Apakah itu lillahi ta'ala ataupun bukan, sesuai atau tidak, itu kita pikirkan. Nah, renungi, wah, saya belajar, saya ini belajar sudah setahun atau sudah dua tahun atau sudah tiga tahun atau empat tahun, kok sepertinya saya gak punya apa-apa ya, gak dapat apa-apa ya,
bagaimana caranya saya ini dalam waktu ke depan belajar, saya meraih dapat meraih banyak ilmu, memahami banyak, mengamalkan banyak. Bagaimana caranya? Kalau datang malas, bagaimana caranya saya untuk menghindarinya? Kalau datang bosan, bagaimana cara saya untuk merubahnya, menghilangkannya? Terus bagaimana cara hafalan itu ketika kita hafalkan enggak hilang, tetap. Itu pikirkan. Jadi setiap hari kita ini berpikir. Mau dikasih akal bukan untuk sewaktu-waktu berpikir, tapi setiap saatnya kita berpikir. Khususnya di waktu-waktu tertentu kita kosongkan benar-benar untuk berpikir. Lah berpikir ini untuk melakukan sesuai tujuan Allah menciptakan kita, yaitu ibadah. Dan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tafakur ini banyak. Hah? Banyak, karena dengan tafakur kita bisa bertambah pengetahuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana Allah berfirman, gulinduru madza fis samawati wal ard. Gulinduru, katakan, unduru, perhatikan, madza fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit, apa yang di bumi, perhatikan. Nah, perhatikan itu berarti untuk apa? Membuat kita berpikir. Kalau hanya sekedar lihatlah, cuma ngelihat, wis ngono to. Tapi kalau perhatikanlah, berarti kita bukan hanya sekedar ngelihat. Perhatikan pohon itu tangkainya, pohon itu batangnya, ini itu dan lain sebagainya. Perhatikan apa yang ada di dalamnya, yang di langit maupun yang di bumi. Begitu juga ayat-ayat yang lainnya. Lah di sini di dalam kitab Adab Sulukul Murid, tafakkur itu oleh beliau dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tafakkur fi ajaibil qudrah wa bada'i ilmal malakati samawiya wal ardiya. Dan ini paling mulianya tafakkur. Jadi paling mulianya tafakkur di dalam kekaguman-kekaguman kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala dan keindahan-keindahan apa yang diciptakan oleh Allah di langit maupun di bumi. Yang berhubungan langsung dengan Allah di situ. Nah, yang berhubungan langsung dengan Allah manusianya. Kita ini duduk. Ada mungkin 15 orang. Coba perhatikan dari setiap kita ini berbeda-beda. Kulitnya enggak sama, bentuk mulutnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, bentuk alisnya, bentuk telinganya, bahkan rambutnya, tebal tipisnya, warnanya. Ini bukan hal yang kecil, ini sedikit. Lah kalau kita kumpul di satu gedung atau di satu lapangan, semuanya enggak ada yang sama. Semua enggak ada yang sama. Mulai sidik jari dan yang lain sebagainya, enggak ada yang sama. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Ini dengan ini enggak sama. Satu keluarga enggak sama. Satu keluarga itu enggak sama. Apalagi orang lain. Apalagi beda negara dan yang lain sebagainya. Loh, ini bukan hal yang biasa. Pabrik itu kalau menciptakan robot enggak mungkin menciptakannya beda-beda, sama. Mungkin fungsinya aja dibedakan. Robotnya terkadang sama. Robot untuk ini, robot untuk itu sama robotnya, tapi fungsinya, isi akalnya yang dibedakan. Tapi Allah menciptakan beda-beda. Beda-beda. Ini fungsinya bisa sama, bisa beda. Dan memiliki fak masing-masing. Ciri masing-masing. Kemampuan masing-masing, kelebihan masing-masing. Satu dengan yang lainnya ada yang sama, ada yang enggak sama. Ini hal yang besar, itu yang pertama dan itu yang paling mulia. Lah hasil daripada ini
hasil daripada tafakkur di dalam ciptaannya Allah itu adalah al-ma'rifah billah. Kita mengenal Allah. Mengenal di situ kita dibukakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya dan kemampuannya. Nah, kalau kita enggak mentafakurinya, kita menganggapnya kecil. Enggak menganggapnya besar. Kenapa? Belum terbuka. Tapi kalau kita sudah mentafakuri, oh ternyata ini hebat ya. Contoh ini contoh. Orang yang enggak kenal Habibi misalnya, mungkin menganggap Habibi itu orang biasa. Tapi yang tahu memuliakannya. Karena apa? Tahu ini orang cerdas, orang pinter, melakukan ini, melakukan itu, memuliakannya. Tapi yang enggak tahu, biasa. Sama dengan kita kepada Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita akan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita enggak mengenal Allah, kita anggap biasa. Kita langgar perintahnya, kita tinggalkan perintahnya itu, kita lakukan kemaksiatannya yang dilarang, biasa. Tapi kalau mengenal, enggak. Lah untuk mengenal, kita perlu mengetahui siapa Allah. Dari mana makhluknya, manusianya, pepohonannya, semua yang ada di bumi atau semua yang ada di langit. Dan itu hasilnya, buahnya adalah al-ma'rifah billah. Yang kedua, tafakkur fil ala wa ni'am. Bertafakkur di dalam kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, atau kenikmatan-kenikmatan secara keseluruhan. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup, yang ada di alam semesta, kecuali mendapatkan kenikmatan Allah dan hidup dari kenikmatan Allah. Gak ada yang hidup tanpa kenikmatan Allah. Semuanya hidup karena dan dengan kenikmatan Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apapun kenikmatan yang ada pada kamu, itu semuanya dari Allah. Kafirnya, Islamnya, mukminnya, munafiknya, hidupnya dengan kenikmatan Allah. Lalu kita renungi kenikmatan Allah ini. Di antara kenikmatan yang ada pada diri kita, nafas. Bernafas, kenikmatan. Coba ente enggak bernafas. Ya. Coba enggak bernafas. Panas ini. Dada ini panas. Makanya orang kalau enggak bernafas, wajahnya apa? Merah. Kenapa? Panas. Ente berada dalam ruangan yang tertutup. Pengap enggak? Kalau pengap apa? Keringetan kan? Kepanasan. Ketika dibuka apa? Segar. Dingin. Enggak pengap lagi. Sama, nafas ini tujuannya apa? Mendinginkan yang di dalam. Keluar nafas. Ini tutup aja. Beberapa menit. Kepanasan, merah. Tapi ketika ini bernafas, keluar, mengeluarkan nafas, ini lihat, nafas itu agak panas, hangat. Kemudian menghirup. Kan gitu ya. Mengeluarkan nafas, kita menghirup udara. Selalu seperti itu. Lah, ketika menghirup, ini membawa angin atau membawa sesuatu yang dingin untuk di dalam. Nah, yang di dalam akhirnya enggak terlalu panas. Seperti kalau di kendaraan itu, anginnya radiator. Lah, radiator itu memiliki kipas.
kipas itu berjalannya otomatis. Ketika radiator itu panas, ditentukan suhu tertentu, kipas ini menyala, mendinginkan radiatornya. Padahal ketika kendaraan ini jalan, kena angin, tapi gak cukup. Kenapa? Gak langsung. Sedangkan kipas itu langsung berada di depan radiator. Kipasi dingin radiatornya, berhenti kipasnya. Ketika suhunya turun, berhenti kipasnya. Panas, nyala lagi. Nah, aman yang berkendara. Kalau enggak menyala kipasnya, panas, tanda radiator akan menyala. Kalau dia enggak berhenti, meledak radiatornya. Kenapa? Panas. Paham ini? Panas. Loh, ini kenikmatan ya Allah. Kita bernafas itu, bisa bernafas, bisa menarik udara, apa, menghirup udara, itu adalah kenikmatan yang besar. Kalau enggak, rusak semua ini yang ada di dalam ini. Hancur semua yang dalam, kepanasan. Oh, kalau kita makan sambal aja, padahal kita bernafas, panas di dalam, akhirnya apa? Kesakitan kita. Wah, akhirnya ke kamar nanti bolak-balik. Bayangkan kalau enggak diimbangi dengan udara, panas perut kita, rusak. Tapi subhanallah, ini kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak merasakannya, bahkan mungkin tidak menganggapnya itu adalah kenikmatan. Loh, itu tafakuri, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yang ada pada kita, apalagi yang ada di luar. Kita punya mata, dikasih oleh Allah bulu mata. Bukan gak ada gunanya, bukan hanya untuk hiasan, tapi ada tujuan. Seperti orang memasang apa? Tirai di rumahnya. Selain itu hiasan, tapi ada tujuan. Tujuannya selain mempercantik, memperindah rumahnya, agar tidak terlalu terbuka atau terlihat dari luar. Kan ada tujuan. Barangkali kita buka pakaian atau barangkali ada keluarga perempuan kita, itu gak kelihatan dari luar ketika ditutup. Dan tujuan-tujuan yang lain. Sama dengan mata ini, dikasih oleh Allah bulu mata, tujuannya apa? Kalau ada debu, itu menjaga mata kita darinya. Lah, bulu mata ini dibuat oleh Allah berlawanan, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Sekiranya kalau dia memejamkan mata, itu nutup. Nutup gini, ini gak bisa masuk. Itu kenikmatan. Ente gak ada bulu matanya, susah ente. Coba sekali-kali ente potong bulu mata ente, ente gundul. Coba deh. Mungkin kesusahan ente. Untuk tidur susah, untuk berjalan di luar susah ente. Apalagi dengan adanya angin. Ini subhanallah, kenikmatan ini. Bukan gak ada kenikmatan, kenikmatan. Pikir itu coba. Nah, kalau kita memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, merenungi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita atau kepada orang lain, hasilnya apa yang kita dapatkan? Al-mahabbah lillah. Wa natijatuhu al-mahabbatu lillah. Natijahnya, hasilnya adalah kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu tafakkurun fid dunya wal akhirah wa ahwalil khalq fihima wa faidatuhu al-i'rad anid dunya wal iqbal ala al-ukhra. Kita harus merenungi dunia dan akhirat, wa ahwalil khalq, dan keadaan manusia yang di dunia maupun di akhirat. Dunia ini tempat tinggal sementara, di mana orang yang hidup di dunia
mau tidak mau harus meninggalkannya. Baik meninggalkannya dengan membawa keutamaan, keistimewaan, atau meninggalkannya dengan membawa bencana dan murka. Mau tidak mau orang meninggalkannya. Dan dia lihat orang tuanya atau kakeknya sudah meninggalkannya. Berarti tidak ada orang yang hidup abadi di atas dunia. Yang orang-orang meninggal telah menjadi cerita, telah menjadi kenangan. Nabi Adam, Nabi Idris, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga kita sudah menjadi cerita mereka. Mereka tidak ada di hadapan kita. Mereka tidak ada di atas dunia. Semulia apapun mereka pasti akan meninggal. Setinggi apapun derajatnya akan meninggal. Apalagi seburuk apapun orangnya pasti akan juga meninggal. Yang dicintai aja harus meninggal, apalagi yang gak dicintai. Kita pikirkan, yang kaya meninggal, yang susah meninggal, yang baik meninggal, yang buruk meninggal. Kemudian dunia ini seperti diterangkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, singkat, waktunya sebentar, tapi cobaannya yang terjadi di dalamnya tidak sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan umurnya, terus terjadi, terus ada masalah-masalah. Kalau dihitung-hitung masalah yang terjadi di atas dunia ini, dengan panjangnya atau lamanya kita hidup di atas dunia, itu gak imbang. Lebih banyak masalahnya, lebih banyak keruwetannya, gak imbang pikiran. Kemudian kalau kita mementingkan dunia, apa yang kita raih? Sedangkan ini akan kita tinggal. Pikir akhirat. Akhirat itu abadi. Akhirat itu selama-lamanya. Akhirat itu ini, itu dan sebagainya. Keutamaan, keistimewaannya. Orang yang buruk nanti digini-gini. Pikirkan. Kemudian lihat keadaan orang-orang sekitar. Yang mereka kehidupannya memilih dunia. Apa yang dia raih, apa yang dia dapat, apa yang ia tinggal, apa yang menjadi penyesalannya. Lihat orang-orang yang mementingkan akhiratnya, bagaimana keadaannya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia raih. Lihat. Nah, kalau kita memikirkan ini, merenungi ini, faedahnya apa? Al-i'rad 'anid dunya wal iqbal 'alal ukhra. Membuat kita berpaling dari dunia. Membuat kita tidak merespon dunia, justru kita menyambut akhirat. Ya, mementingkan akhirat, mengutamakan akhirat dan yang lain sebagainya, karena kita mengetahui ya, kalau dunia itu kita enggak membawanya, kalau akhirat kita akan menikmatinya, apa yang telah kita lakukan di atas dunia. Waqad sarahna syai'an min majaril fikri wa thamarati fi risalatil mu'amana falyatlubu man arada. Karena itu beliau mengatakan, aku telah sarahkan sedikit daripada majaril fikir, jalan untuk berfikir, cara untuk berfikir dan hasilnya atau buahnya di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Falyatlubhu man aradahu. Maka hendaknya mencarinya, yaitu dalam kitab Risalatul Mu'awanah, man aradahu, orang yang menginginkannya. Nah, kalau ini disebutkan singkat, tapi dalam Risalatul Mu'awanah disebutkan itu oleh beliau. Ya. Kemuliaannya, keistimewaannya, ayat Al-Qur'annya dan yang lain sebagainya. Ya, intinya tafakkur ini perlu, dan faedahnya sudah disebutkan di situ. Kalau tafakkur tentang ini kita bisa
mendapatkan ini, menghasilkan ini. Kalau tafakur tentang ini, kita meraih ini, dan semuanya adalah sesuatu yang sangat baik untuk kehidupan kita sebagai pensupport kita untuk terus beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertafakur sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengannya, jauh dari kemaksiatannya, murkanya, dan didekatkan oleh kebaikan ketaatannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsilu kulla hawba wastalana al-awrati wa aminir awfil ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي الحمد للإله في البدء والتنى حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الفاتحة